Kalau generasi 4 coba kita taruhkan ke generasi Intel Asus yang ada di generasi ke-5 ya. Jadi lebih baik mana, dan ini menggunakan Intel Core i5 Broadwell ya dengan kapasitas 2,2 sampai ke 2,7 GHz. Ini VGA-nya Nvidia 930, sedangkan di sini adalah Intel Core i7 generasi kedua dari 2,8 sampai ke 3,5. Dia Intel HD-nya adalah 3000. Oke, Mas. 1, 2, 3. Juga unggul mana? Kalau ini di sini dia kalah 30% tadi ya. Jadi dia lebih cepat 30%. Sekarang kita tandingkan dengan ini yang seri Asus A445L yang ada di Core i5 generasi kelima. Coba selisih berapa? Ini adalah compare pilihan untuk teman-teman yang di bidang grafis dan multimedia. Dan kalau dilihat dari harganya lebih mahal ini lebih mahal daripada ini. Oke, bisa dilihat dia selisih 4% ya, Mas ya. Membang. Berarti di sini dia mampu apa tetap kalah ya ini, tapi ini di generasi kelima itu selisih 4%-an, sedangkan di sini adalah selisih 30%. Berarti iki di baterai iki. Jadi kalau dalam hal ini sama ini lebih unggulan ini, dan ini selisih 4% di Intel Core i7 generasi kedua. Unit komputer magang, pilihan tepat, harga hemat, mantap.